Petugas merazia pedagang kaki lima di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah pedagang bahkan meronta hingga menangis histeris sambil mempertahankan gerobak dagangannya. Pak Sutri, pedagang kaki lima ini berusaha mempertahankan gerobak dagangannya saat terjaring razia penegakan perda yang digelar petugas Satpol PP di sekitar Jalan Veteran dan Juanda Gambir, Jakarta Pusat, Rabu dini hari. Aksi saling tarik dan rebutan gerobak pun terjadi hingga situasi semakin memanas. Beberapa pedagang lain bahkan mengamuk histeris hingga nyaris terlibat aksi baku hantam dengan petugas. Di dalam, Bang, ada di dalam, Bang. Iya. Bang, ada anak di dagang atau gimana, Bang? Enggak ada, Bang. Langsung ngambil aja, Bang. Nah, ini tadi ada kericuan ini karena mempertahankan gerobak atau gimana, Bang? Enggak tahu, Bang. Langsung ngambil gerobak aja, masuk ke dalam sini, Bang. Ya, itu adalah sosialisasi yang belum nyampe kepada mereka. Tetapi kita sampaikan kepada mereka bahwa mereka melanggar peraturan daerah dan mereka mengerti. Pada razia kali ini, petugas mengamankan 7 gerobak pedagang yang langsung dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk ditindaklanjuti dengan sanksi tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.